Nama saya Bahtiar. Saya bekerja sebagai pengurus di Suara Hotel. Saya dah bekerja hampir 30 tahun di hotel ini dan hari ini adalah hari persaraan saya. Alah korang ni, susah aja siap dengan kek lagi, dengan persediaan yang macam ni. Terima kasih banyak ya. Okey kawan-kawan, hari ini adalah hari terakhir Cik Bahtiar bersama dengan kita dan dia akan terus bersara. Semoga sihat selalu. Dan sebelum tu kita bagikan Cik Bahtiar untuk sampaikan sepatah dua kata. Silakan. Terima kasihlah semua kerana susah payah dan membuat jamuan hari persaraan saya. Izinkan saya untuk berkongsi satu cerita yang boleh dijadikan pedoman untuk semua. Umur saya ni dah nak masuk isyak. Saya ada 5 orang anak. 4 orang anak hebat-hebat belaka. Seorang dia doktor, seorang engineer, seorang pengarah, seorang lawyer. Ada rumah besar, ada kereta besar. Semuanya hebat-hebat belaka. Semuanya mereka ada. Tapi mereka yang hebat-hebat ni susah sangat saya nak jumpa. Setahun sekali pun belum tentu. Balik pun dah jarang. Telefon nak tanya khabar pun tak ada. Sejak mereka berkahwin, mereka tak pernah bagi apa-apa pun dekat saya. Saya ni bukannya nak meminta atau berharap. Kerana saya ni bekerja. Tadi saya ceritakan saya ada 5 orang anak. Jadi sekarang saya nak ceritakan tentang anak saya yang 5. Tak sehebat yang lain. Kerja pun tukang kebun je. Rumah pun rumah kampung. Kereta pun tak ada. Yang ada motor je. Tapi dia ni selalu datang rumah bawa makanan. Bila tiap kali gaji, dia pasti ulur sikit. Dulu saya selalu marahkan dia, belekehkan dia. Ada beradik lain semua berjaya, dia seorang yang tak berjaya. Tapi Allah Maha Berkuasa. Semasa saya sakit, dialah yang selalu bersama dengan saya. Dialah yang belikan saya Azwa Herbs. Dengan Azwa Herbs ni lah saya dapat mengawal penyakit-penyakit saya. Darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Jadi hari ini saya kongsikan cerita ini sebagai pedoman kepada semua. Harta pangkat tiada berguna jika hidup tiada nilai kasih sayang. Dapatkan Azwa Herbs di www.azwaherbs.com dan farmasi berdekatan anda. Azwa Herbs, bringing medicine to millions.